kita semua Bapak Ibu dan Makmullah mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan iman, mendapatkan uh, kekuatan untuk beribadah. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah secara ritual, bersungguh-sungguh kita banyak berzikir kepada Allah, bersungguh-sungguh kita salat, Bapak Ibu Allah, jangan menjadi orang malas. Jangan sedikit pun merasa keberatan untuk kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ayo bersungguh-sungguh. Berapa sih? Nih, berapa sih capeknya? Kayak apa sih capeknya? Ayo jangan sampai ada orang berlah-lah berangkat mencari nafkah sampai ke luar negeri, sampai lintas negara. Masya Allah luar biasa. Nah, ini hanya ke masjid. Berapa sih capeknya? Ini hanya ke majlis taklim. Seperti apa sih capeknya? Ini hanya bersungguh-sungguh sabar sebentar. Mencari ilmu. Kayak apa sih capeknya? Ada orang bekerja dari jam 8 sampai jam 5 untuk cari nafkah. Nah, ini Masya Allah, Bapak Ibu Rukumullah. Kita, Alhamdulillah, ayo kita bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan ini untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua apa? Ibadah. Jadi, hidup kita untuk ibadah. Kalau kita semuanya untuk ibadah, Bapak Ibu, Allah. Orang yang hidupnya untuk ibadah, Maka tidak akan berbuat dosa. Mengapa banyak orang berani berbuat dosa? Karena dia lalai. Sehingga dia tidak ingat bahwa hidupnya untuk ibadah. Tidak mungkin, Ada orang ditanya, Pak, mau kemana keluar? Mau ibadah, Pak. Ibadah apa berzina? Nggak hmm, ada, nggak mungkin. Orang yang hidupnya untuk ibadah pasti tidak akan melakukan perbuatan maksiat. Mau kemana apa? Ya ibadah. Ibadah apa? Korupsi. Nggak mungkin. Orang yang hidupnya untuk ibadah korupsi, nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya banyak orang salah paham. Disangkanya ibadah itu hanya urusan di masjid, hanya urusan sholat. Tidak. Banyak orang pas di pasar tidak ibadah. Mengapa? Menipu. Yang dijual barang-barang haram. Yang dijual barang-barang rusak. Menipu. Membuat orang ketipu. Membuat orang rugi. Apalagi sekarang lagi musim. Pasar online. Banyak sekali yang kita beli ternyata barang rusak. Bukan bukan benar. Bukan yang kita inginkan. Makanya, Bapak Rukumullah. Kalau kita ikut terlibat Jualan online, kita harus siap untuk memastikan bahwa jika barang ini tidak memuaskan, boleh dikembalikan dan kembalikan uang itu, biar kita tidak makan harta haram. Jadi, kita jangan kemudian bebas begitu saja, tidak. Karena apa? Karena seharusnya jual beli itu kan ada ijab kabulnya, ini barangmu, ini mana, ini uangmu, kita ambil. Sudah setuju? Setuju. Online nggak sanggup begitu. Kecuali kita memberikan komitmen. <tuh> komitmen bahwa apa? Jika barang yang Anda beli tidak memuaskan Anda, kembalikan. Dan 100% kami kembalikan uang Anda. Baru jadi halal. Tapi ketika ternyata sulit mengembalikan, maka dia makan barang haram. Barakumullah. Makanya, ini juga termasuk bagian daripada Ibadah. Ibadah ini kita berhati-hati jangan sampai yang kita makan itu haram. Apalagi sekarang Pak Ibu Rukmullah. Lagi banyak sekali makan-makanan yang campurannya sudah banyak yang haram. Makanya kalau kita beli makanan di mall misalnya lihat kandungannya apa. Karena kalau terlanjur di situ ada campuran-campuran yang haram. Nanti Bapak Ibu pas makan jadi malas. Malas baca Quran. Malas salat. Malas zikir. Di rumah maunya tidur aja, maunya main-main aja, nggak ada isinya sama sekali berpahala, nggak ada. Kenapa? Yang dimakan haram. Karenanya kata Nabi dalam sebuah hadis, nanti di akhir zaman, ini kita sudah di akhir zaman, orang-orang bingung, tidak bisa membedakan mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Akhirnya apa? Dia khawatir-khawatir apa yang dia makan. Akhirnya dia tidak mau beli di mana-mana. Dia langsung lari ke hutan. Lari ke ladang-ladang. Dia nanam apa yang dia ingin makan. Akhirnya apa? Dia makan apa yang dia tanam. Dan dia minum apa yang dia gali. Karena ingin menjaga dirinya dari barang-barang haram. Sebab ini sudah terlalu banyak syubhat di sekitar kita. Begitulah Bapak Orang hidupnya ibadah. Maka dia berhati-hati dari yang haram. Berhati-hati jangan sampai solatnya terlambat. Berhati-hati jangan sampai wuduknya salah. Berhati-hati jangan sampai dia tidak memberikan kewajibannya untuk orang lain ketika diberi kelebihan rezeki oleh Allah, dia punya kewajiban untuk orang lain. Maka berhati-hati. Karena apa? Hidupnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabbahadal bait. Berhati-hati matanya jangan sampai melihat yang Allah haramkan. Berhati-hati jangan sampai lidahnya berkata-kata kasar. menyakiti orang lain, menyakiti istri, menyakiti suami, menyakiti anak, menyakiti tetangga. Semua itu harus berhati-hati. Kata-kata ini banyak kata Nabi. Rubba kalimatin yadkhulu bihan nar. Banyak orang masuk neraka karena satu kalimat yang dia ucapkan dengan lisannya. Perhatikan kepada Ini semua kalau kita menyari untuk ibadah, kita berhati-hati jangan sampai tangan ini membunuh orang lain. Jangan sampai kaki ini melangkah ke tempat-tempat dosa ini semua merupakan untuk ibadah. Faliyabudu Rabbaha dal bait. Ayuh kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.